Petugas kepolisian menggelar operasi zebra 2020 serentak di seluruh Indonesia, tak terkecuali Satlantas Polres Metro Jakarta Barat. Satu persatu kendaraan yang melintas di Jalan Daan Mogot Kalideres Jakarta Barat diberhentikan oleh petugas kepolisian. Bersamaan dengan PSBB transisi, operasi zebra ini akan digelar selama 2 pekan hingga 8 November 2020 dan juga dilaksanakannya operasi untuk menjaring para pelanggar protokol kesehatan. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Purwanta mengatakan, sejak pagi pada hari pertama operasi zebra telah menindak sebanyak 24 pelanggar. Para pelanggar tersebut dikenakan sanksi berupa penilangan. Hari ini kurang lebih sudah 24 dari jarum 7-8 tadi kita laksanakan dan kita akan melakukan sosialisasi lebih banyak dengan pembagian stiker lanjut agar masyarakat lebih paham bahwa kita ada operasi zebra. Rata-rata tidak menggunakan helm, lanjut pelanggaran-pelanggaran, tidak menggunakan sipil dan ada beberapa yang TNKB-nya sudah mulai terlambat. Dari Jakarta, Lulu Wita dan Fitri Tribrata TV, salam Tribrata.